kita ini melihat kepentingan masyarakat, ternyata masyarakat itu sekarang sangat memerlukan tentang lapangan kerja. Lapangan kerja ini tidak sekedar lapangan kerja secara umum, tetapi lapangan kerja yang mempunyai beberapa kriteria. Satu, untuk anak muda itu lebih banyak ke keterampilan, atau mereka lapangan kerja yang memberikan tempat bahwa dia adalah anak-anak muda yang cerdas dan punya keterampilan. Maka kita lapangan kerja yang menyangkut usaha mikro, kecil dan menengah itu menjadi lapangan kerja baru buat mereka. Dan ini banyak pikiran-pikiran kreatif, industri kreatif yang dikembangkan. Oleh sebab itu, fungsi membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda yang kreatif seperti ini harus dilakukan dengan melakukan pembenahan kualitas pendidikan sekolah kejuruan dan pasca sekolah kejuruan, yaitu D1, D2, D3, dan D4. Yang kedua, ini sangat penting sekali, karena sementara ini perkembangan ekonomi yang sangat cepat, di Jawa Timur peranan wanita itu meningkat bagus setelah akses modal. Maka kita dorong menjadi ekonomi perempuan yang lebih mempunyai bobot dan nilai tambah terhadap produk-produk di ekonomi perempuan. Contoh, banyak sekali sekarang produk-produk agro yang sudah menjadi produk-produk industri rumah tangga. Saya kira gerakan yang luar biasa buat perempuan yang menyalurkan idolnya, nganggurnya energi perempuan menjadi energi produktif. Dan ini penting di dalam pandangan internasional baru. Kemiskinan perempuan itu sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Kalau perempuan kemudian didorong menjadi lebih produktif, maka kualitas keluarganya insya Allah menjadi sangat baik. Tetapi yang juga tidak bisa ditinggalkan, karena itu di depan mata kita, dan anak-anak muda, mereka tokoh-tokoh mahasiswa diskusi dengan kami, bagaimana pagi ini 2015 sudah apa? Apakah kita tidak mempersiapkan diri secara matang untuk 2015? Saya kira ini masukan yang luar biasa, dan itulah menjadi visi kami kemudian meningkatkan daya saing, yaitu di kualitas SDM kita di antara Asia, Jepang, Korea Selatan, China dan India. Di negara-negara itu, sekolah-sekolah keterampilan, kejuruan, mari latar kerja yang bertaraf internasional dikembangkan dengan baik. Saya kira ini basis pertama adalah keterampilan yang bertaraf Asia. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa melindungi produk-produk agro Jawa Timur dari pasar bebas. Juga kita juga melakukan perlindungan terhadap barang-barang yang kita jual, kita ekspor, tapi jangan sampai itu barang masih barang mentah. Bagaimana kalau ekspor terhadap buah-buahan? Itu juga menjadi ekstrak, menjadi jus, setengah jadi. Nilai tambahnya di petani. Mengapa ini kita dorong ke petani dan pasca panen? Karena dari 15% lebih di pertanian, itu masyarakat hidup di pertanian kurang lebih 30%. Artinya, hulu hilir pertanian harus di dalam lingkungan petani. Kalau itu dilakukan, tinggal kemudian menambah keterampilan, memperbaiki kualitas packaging kita, saya kira kita sudah bisa masuk dalam pasar bebas tahun 2015 di Asia. Saya yakin dan percaya
kemampuan anak-anak muda yang luar biasa sekarang ini mampu untuk mengisi kekosongan masa lalu, yaitu bertarung di dalam dunia internasional pasar bebas. Saya sangat senang sekali beberapa kali pertemuan dengan anak muda. Pak D, 2015 itu apa? Itu masa depan mereka. Dia tidak menanyakan bagaimana masa lalu Pak D dulu. Tidak menanyakan itu. Tapi yang dia tanyakan adalah dia harus menjadi pelaku dalam bisnis internasional, di dalam kualitas perbaikan kualitas SDM, dan mungkin juga, dan saya yakin itu sama, bagaimana membangun kultural khas lokal Jawa Timur di dalam memperkuat posisi pertarungan kebudayaan, karena kebudayaan menjadi faktor penting sekali di dalam menentukan pertarungan pasar bebas.